Oke, hello guys, balik lagi sama gue dan kali ini gue memainkan Euro Truck Simulator 2 dengan update yang terbaru ya, 1.30. Dan di sini ada mobil baru dari update versionnya, yaitu Scania R730 dan Scania S730. Dan ini yang high top series ya, yang tinggi meskipun gak panjang. So sebelum kita matiin dulu. Sebelum kita lakuin ini ya jobnya, dan ini udah dimodif ya, dan bannya ini modifan dari mod ya. Bisa kalian lihat kalau ini mod, bukan pure asli in gamenya. Kemudian dalamnya seperti ini ya, setirnya baru dengan stitching warna merah yang sporty, dan bawahnya juga udah datar kayak setir balap gitu. Terus speedometernya pun baru, dashboardnya baru. Di situ ada ada garis merahnya di karena di sini gue beli mobilnya yang tipe V8 Lux ya, bang. Jadi dia ada tipe-tipenya. Coba kita lihat ke bengkel ya nanti. So ya, ini ketika dinyalain, di situ ada tablet yang juga itu dari mod. Atur dulu. Kita sekarang mau ke bengkel dulu. Di luar masih hujan ternyata. Untuk mobilnya sendiri enak sih, gue suka dengan akselerasinya, juga suara mesinnya. Oke, kita kesana dulu tuh di seberang. Dan kali ini gue pakai ini ya, surround 2 monitor, jadi kelihatan panjang, which is cukup enak sih untuk main ini. Jadi semuanya kelihatan. Spionnya cuman yang kiri ini emang harusnya sih tiga monitor biar yang kirinya juga kelihatannya enak. Oke, kita ke bengkel. Ya, di sini kita bisa lihat untuk ini ya, kabinnya dia ada normal roof dan high roof. Gue pakai yang high roof, kemudian gue pakai 6x4 chassis long, mesin 730 Euro 6, which is namanya jadi S730. Kalau lu pakai yang 650 ya jadi S650 dan seterusnya sesuai dengan kode ini ya, kode mesinnya. Dengan 12+2 speed retarder, rasionya oke, segitu, not bad lah. Differentialnya segitu, oke. Ya, ini kabinnya ya, bisa dilihat di sebelah kiri ada exclusive light. UK ini berarti dia setir kanan. Terus ada exclusive wood. Gua klik aja. Lihat, bisa lihat bedanya ya. Kalau exclusive light, dia cuman stitchingnya doang yang warna. Maksud gua stitching merahnya cuma ada di setir doang, dan lain-lainnya ya seperti ini. Ya, ke beige biasa. Kemudian ini exclusive wood, jadi banyak ada woodnya nih di sini, pakai wood tuh stitchingnya tetap, ini enggak ada merah-merahnya. Dan exclusive V8 dia ini ada merah-merahnya semua ya, tuh ini merah, ini merah ya, seperti itulah. Saya tinggi ini aja ya. Kita langsung jalan ke tempat ini ya, ke tempat kargonya. Hai, gak lihat ekornya. Kita bisa lihat bagian depan truknya dari spion depan atasnya itu tuh. Jadi ya, lu bisa mepet-mepet atau segala macam. Ini udah hijau. Gua harus belok kanan, lupa pasang sen.
Loh, loh, loh. Ini kemana? Kanan lagi, oke. Remnya pakem. Beda sama Scania-Scania yang lain yang... Maksud gue yang lama, yang 2012 ya. Kenapa nggak langsung belok kiri aja? Oke, gue salah jalan. Oke, ke sini. Nah, mau kemana lu? Kelakuan. Kok udah pasang sen juga? Oke, kita akan nganterin yang ini. Barang kita, oke. Dan gua mundur cuman lihat ini aja, nggak ganti kamera. Oke, harusnya gua lebih maju lagi tadi. Tapi emang nggak apa-apa, bisa justru pas. Nah, good. Oke, kurang ke kiri. Dan tujuan kita adalah ke Helsingborg. Tuh, ya apalah itu. Medical equipment 5 ton, cukup ringan ya. So 36.000 dan 21 jam 5 menit. Kayaknya nggak sampai 21 jam deh nganterinnya. Berhubung truk ini cukup kenceng dan gue juga bawa biasanya suka kenceng sih. Ya, ngomong-ngomong ini blind spotnya ini juga ya. Oke, itu kan. Aduh, ini mobil kuning. Mobil putih, ayo, ayo. Apaan tuh? Bodoh. Kayaknya nyenggol pagar deh tadi. Masih nyala sih. Enaknya dua layar kayak gini jadi panjang, gue bisa lihat dengan gampang sisi kanannya ya, masih jauh dari tembok. Oke, sekarang gue pindah jalur dan udah 115, 116 dan terus naik sampai mentoknya sih kalau nggak salah gue 138 waktu itu, rekor. Nggak tahu ini sampai berapa coba. Dan bagian tengah ini gue ganti ke cruise control aja, oke. Cukup stabil ya, diajak ngebut juga. Not bad lah. Ini gue pakai yang S ya, S730 high roof. High roof 6x4 seperti yang udah kalian lihat tadi di awal ya. So untuk dapetin yang seri mesin 730 kalian harus di atas level 30 dulu. Karena kalau masih level-level di bawah itu ya mesinnya paling cuma bisa yang 370, 400, 500. Untuk yang 500 ke atas pun itu biasanya harus level 18 dulu atau level 20-an baru bisa kebuka. Dan 730 ini dibukanya di level 29 atau level 30, gue lupa. Pokoknya pas sudah level 30 itu gue banyak beli ini ya, banyak beli mobil pelampiasan karena waktu level kecil gue cuma bisa pakai mobil-mobil
ya yang pelan gitu, yang cuma 500, 400, which is itu ngebetein, sumpah. Stabil ya, belok di kecepatan 130-an ya. Oke, kita ke kanan. Oke, lu kalau nyetir yang bener dong. Gua udah ambil kiri, lu malah ngambil kiri. Dong gua lihat. Itu klakson ini ya, klakson standarnya. Dan ini klakson anginnya. Kurang bagus, tapi ntar gua coba cari lagi yang... Aduh, lama banget sih. Iya, gua tahu cuman maksimal 40, tapi nggak kayak gini juga. Oke, masuk, masuk. Masuk, aman. Bensin gue masih ada setengah kalau nggak salah. Oh enggak, 3/4 masih cukup lah. Nggak perlu isi bensin dulu. Gue baru nyadar lupa nyalain wiper. Hampir aja. Mantap. Waduh, berduaan. Masuk, masuk, oke masuk. Kadang yang bikin kader pakai dua layar tuh, lu ngira mobilnya tuh lebar banget, padahal enggak. Jadinya kadang suka kader kalau mau nyalip-nyalip di bahu jalan gitu atau mau nyempil. Ih, gemesin deh. Oke, 1.40, 1.41, oke. Berarti rekor terpecahkan. Waktu itu gue bawa 138 itu berat kargonya 22 ton kalau nggak salah ya. Waktu masih coba-coba nggak gue rekam. Oke, aman. Jam 9.49 pagi ya tentu. Jadi mau jam 10, tapi karena hujan jadi nggak cerah. 1.44. Coba. Gua pengen tahu sih ini sampai berapa kecepatannya kalau bawa kargo 5 ton, nanti bawa kargo berapa ton lagi gitu. Jadi pengen coba. Kalau kosong gue belum pernah nyoba. Tadi 146 ya paling kenceng. Buset, aduh, senggol. Tengkel dikit, paling spion hilang. Bagian sih udah pelan, mepet-mepet. Oke, bensin masih banyak, nggak usah isi.
setengah itu bagi gue masih banyak ya. Kalau udah seperempat atau bahkan seperdelapan itu baru gue udah mulai panik tuh. Apalagi kalau udah ininya jauh, apa pom bensinnya jauh, dan bensin gue tinggal seperdelapan itu udah panik biasanya ya. Jadi biasanya kalau seperempat gue mending isi aja. Udah seperempat nemu pom bensin mending isi, daripada seperdelapan gue nggak nemu pom bensin panik. Kalau habis ya terpaksa diderek, lumayan ngabisin berapa jam dan berapa duit ya. Meskipun gua nggak masalahin duit sih ya, lu bisa lihat kan tuh duit gua berapa. Duit udah banyak, jadi gua sedikit tertantang buat mainin naikin levelnya manual aja. Soalnya kalau naikin levelnya pakai mod juga, dijamin gue pasti males sih mainin ini game. Oke, kalau kalian lihat di sini di mobil gue ini banyak aksesoris yang nggak ada di ininya ya, di apa, di versi standarnya. Ini gue pakai mod, dan seperti kalian lihat itu ada tablet, tablet Windows sih ya, kayak gitu. Itu gue pakai mod, dan nggak semua pakai mod. Gua juga ada DLC, tapi ada yang pakai mod juga. Seperti itu tulisan Squirrel yang di depan itu LED di depan dan di belakang ini ada. Nanti gua kasih lihat kalau lagi lampu merah atau lagi parkir, karena kalau lagi nyetir nggak enak. Gua nanti mesti ngatur kameranya lagi. Itu dia pakai mod. Terus yang di atas itu dashcam. Dashcamnya juga mod ya. Gue baru ngeh pas beberapa kali pakai itu dashcamnya ada petanya juga. Jadi di mobil ini petanya ada tiga, yang satu GPS bawaan onboard, yang satu gue pakai Tom itu yang di kiri itu, yang di jendela kiri, apa, yang jendela bagian kiri itu, terus satu lagi di dashcamnya. Sayang nggak bisa diganti itu. Ya, terus di ujung tuh di kursi sebelah kanan itu ada tas, dan di bawah ada cooler box ya. Terus itu di atas dashboard ada notes, handphone ya, itu handphone, dompet, kacamata, notebook, sama itu ini apa, lightsabernya Luke Skywalker. Nggak tahu gua masang aja daripada ini. Ih, nggak ada autopassnya loh. Ih, bener nggak ada. Eh, ada ini. Untung pelan-pelan. Oke, itu Pak Polisi yang kalau kita melanggar peraturan atau nabrak, nanti dia bakal nyalain sirinenya. Dan di bagian atas itu yang ada ya itu cargo distance segala macam, ntar itu nanti ada notifnya kalau gua ngelanggar peraturan dan juga dendanya. Ibaratnya gua kena tilang, tilangnya udah online dan onlinenya saat itu juga real time, tilang online real time jadinya. Kalau di Indonesia kan baru mau tilang online, kalau di sini udah tilang online real time lagi, langsung potong dari saldo. Nih coba nih, oke kita lurus aman. Kok nggak bunyi? Di dasar polisi PA kagak bunyi. Wow 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 wow, wow. Bahaya. Harusnya bunyi tuh tadi. Lagi baik kali sama gua. Jadi kita udah sampai. Sepertinya udah kelihatan benderanya tuh.
Kita ke Helsingborg. Oke, udah out itu 400 meter lagi dan kebiasaan. Untung remnya pakem loh. Kalau nggak pakem, blabas. Blabas, bablas. Kirain mau ke kanan loh. Kalau itu mah di kiri aja, dasar bapuk. Nganggukin orang. Oke, kita lurus. Spare part Scania. Apakah diantarkan oleh Scania? Oke, diantarin sama kambing. Mepetin gua lu. Kagok gara-gara tabrakan. Kagok tadi gara-gara si Scania-nya. Itu bukan Scania tadi, kayaknya sih Man deh. Kalau nggak Man dah, Scania bentuknya nggak kayak gitu. Sampingnya maksud gua. Lampu merah, mampus. Udah aku bodo amat. Cukup pakem, cukup pakem. Woi, lama amat. Kita anterin kemana ini? Genti. Oke, bukan ini. Ace. Depan sebelah kiri kayaknya. Ini BHV. Bukan. Makanya ini masih lurus. Lampu merah ya? Bodoh. Dih, dari tadi gak kena lampu merah loh, beneran. Lagi baik ini. Gua gak direndah. Buruan dah. Ya udah, kalau mau gua masuk dulu. Gitu dong. Oke, masuk. Udah lurus aja, nggak usah macem-macem deh lu. Oke, itu parkirannya. Masuk ya, masuk. Oke, sip. Oke, sih, gue masih level 35. Kalau gitu gue balik ke rumah ya, putar di depan aja, putar balik di depan. Wait. Oversize. Gue rada males bawa oversize itu, kenapa? Karena dia lebih lebar sedikit daripada truknya. Jadi kadang lu ada double cab, ada double trailer.
coba ah bawa bawa yuk mumpung ada nih. Tapi kalau jauh banget gua jadi dua part ya, nggak gua tarik sekarang gitu, gua tarik besok-besok aja kalau deket. Oh deket tuh, yaudah yuk. Ayan ke Albox situ. Oke. Dan sekarang 33 ton, oke. Nah, ini masalahnya adalah gua nggak bisa muter. Gua nggak bisa masukin lurus. Jadi gua harus masukin miring. Oke. Sih. Bentar, nggak enak. Oke, bisa masuk tuh. Tinggal gue masukkan lurus. Inang bejinang butut. Oke. Habis belok kiri langsung belok kanan, patah lagi. Oke, muat. Sepertinya muat. Eh, gila lo nggak lihat gue lagi ngeluarin trailer segede gaban gini. Udah, ketinggalan. Oke, bisa. Di rumput tuh bodoh lah. Tuh lihat tuh yang sebelah kanan. Trailernya di rumput, ya udahlah biarin aja ya.
udah 107. Terus naik, ayo. Ya, nanjak. Kurang lagi dia. Ini jalannya bergelombang sih di sini, naik turun ke puncak gunung. Oke, 120. Coba bisa lebih. Oke, terus naik. Maksimal di berapa nih? Udah 125. Turun lagi. Udah kenceng-kenceng aku udah turun. Aduh, udah masuk deh, masuk deh, masuk, 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 masuk. Astagfirullah. Bawa VGA mana lemot-lemot pisan si ini. Ya salah masuk, turun tadi di kiri. Tuh yang mau itu mau beli VGA tuh ada truk Nvidia. Bukan truk Nvidia, trailer Nvidia. Coba gua kejar. Buset dah. Tuh ngomong-ngomong trailernya itu 50 ton loh. Jadi harusnya dia lebih lambat tapi karena enggak tahu deh. Tapi harusnya bisa gua kejar sih. Wah, mendung lagi di sini. Oh, udah sore. Oh, udah sore. Gak kerasa ya, udah setengah empat tuh. Tadi tadi kita nyampe jam 11, jam 12-an. Sekarang udah setengah empat lagi. Buset dah, berat amat. Waduh, macet. Gak macet sih apa? Rame. Ramai lancar. Nah, mulai kesusul kan. Oke, aman. Sumpah, ini gua karena ya, susul tuh Nvidia GeForce GTX yang bawahnya Volvo FH. Oke, kiri aman. Ah, ini nggak aman. Kalau udah belokan nggak aman. Aman, aman. Oke, aman. Oke, aman. Kagok dia. Jadi 125 ya rekor. Belum naik lebih lagi. Hujan lagi, buset. Politik. Misi politik. Iya. Kena 1100.
Ya, ilah, ilah. Oke, ada lagi tuh GeForce GTX-nya. Kali ini di bawah Maman. Aduh. Udah nggak bawa barang, jalan pelan-pelan. Selin tahu nggak? Sini ya. Kita taruh di mana sih? North kan. North kan? North kan di mana? Ini IKEA. Oh, ini North kan di mana? Sorry, bukan IKEA, IKA kalau di sini namanya. Tapi bisa sih ntar lu mod lu ganti namanya jadi IKEA terus ini jadi apa gitu. Bisa, bisa. Oke, parkir lurus saja. Oke, di kanan berarti. Nah, benar kan di situ? Oke. Nah, lo gimana ini markirinnya? Ya, dikit lagi. Ya udah. Oke, itu kargo kita. Sekarang ke rumah. Rumahnya di mana? Sebentar. Oke, ini kan langsung. Oke, rumah di sini. Ini mobil belum pernah gue pakai jalan-jalan ke tol dalam keadaan kosong ya, jadi gue belum tahu top speednya berapa. Mungkin nanti gue bakal coba berapa top speednya. Eh, oke. Oh.
Romania yang lama. Ya elah banyak banget lampu merah. Bodoh lah. Pengen saya lindas tahu tidak? Masya Allah. Ih. Lihat tuh catnya kalau kena matahari jadi kuning. Jadi kuning-kuning corak gitu padahal kalau nggak apa kalau nggak kena pantulan atau apa dia warnanya biru polos loh. Bagus kan? Oke, udah sampai di garasi di rumah dan oh ya, ini yang tulisan squirrel ini di depan ini kan LED pakai mod dan di belakang ada ini tuh si tupainya itu squirrelnya sama pakai mod juga dan di atas ini dia ada ambient light nih di depan apa namanya di depan si dashcam ini ada ambient light terus. Ya udah sih itu aja. Nah ini cool box, terus itu travel bag, ada Coca-Cola, terus itu ada apa ya? Gue lupa itu apa. Terus ini tablet dan handphone, notes, dompet, kacamata, notes, lightsabernya Luke Skywalker, oke. Okay. Sama ya ini gelas Starship Trooper nya Star Wars bukan Starbucks. Dan ini setirnya ini bagus baru. Ini selain cruise control yang di tengahnya itu bisa diganti jadi distance ya distance ya. Terus kemudian ini ada consumption ya BBM consumption-nya, terus ini ada pressure oli ban segala macam, temperatur mesin jelas, fuel ya bahan bakar dan masih bisa untuk oh sorry nggak ada tulisannya tapi di situ 554 liter ya yang tersisa dan ini cruise control-nya yang tadi udah gua jelasin terus itu ada jam itu turbo boostnya ya ini mesinnya terus itu ada digital speedometer sama analog speedometer di bawahnya odometer kayaknya itu kilometernya iya sih udah kayaknya itu aja di mobil ini. Ini GPS built-in-nya harusnya bisa radio juga. Ini GPS bawaannya dan spionnya dua seperti ini. Ya itu nggak bisa ke belakang. Gua kalau pakai Volvo VNL biasanya bisa ke belakang. Nah, lihat. Ini kelihatannya kayak biru dark polos padahal kalau kena cahaya tuh. Warna aslinya kayak gitu. Ini kalau kena matahari jadi warnanya jadi kayak gini. Padahal tuh biru polos gelap gitu aja. Ini lampunya kalau tadi gua pakai ini buat nyalain DRL karena kalau nggak pakai ini oke, tuh. Oke.
lampu kecilnya nyala. Kemudian gua pencet L lagi, lampu jauh. Dan ini lampu dim. Ini sebentar, ini bisa dinyalain. Ya, tuh lampu atasnya bisa nyala. Jadi ada satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Lampunya, dan ini trompetnya nih. Air hornnya ini dua, tiga. Wafflernya di bawah, kanan kiri. Bannya Goodyear. Tulisan Scania, dan ya, ini LED-nya, dan ini buat ini nih, apa namanya, buat pas automatic gate. Ini platnya ada SPR 1489, itu code, apa ya, inisial gua. Kemudian ini ada apa sih namanya, beacon ya, beacon. Oke, ada beacon kalau dinyalain kayak gini. Oke, kayaknya segitu aja, dan ya itu platnya SRKB 1489 juga, itu kode inisial gua. So, oke, segitu aja. Thank you yang udah nonton, and jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini. So, see you in another video. Goodbye. I'm gonna be a little bit.